Hai semuanya, lagi musim nonton bioskop nih ya. Pernah kepikiran gak sih kenapa makanan dan minuman di bioskop relatif mahal ya? Jika dibandingkan dengan warung emperan yang harganya bisa 2 kali lipat bahkan lebih. Padahal misalnya nih, Aqua bentuknya sama, ukurannya juga sama, kemasannya sama. Di emperan cuma 5.000 loh. Ini di bioskop bisa sampai 10 sampai 17.000. Nah, kenapa ya? Yuk, mari kita bahas. Tentunya kita gali lebih lanjut bukan hanya sekedar faktor pajak ya. Faktanya adalah ternyata pemasukan bioskop dari tiket saja gak bisa menutupi biaya operasional pemutaran film loh. Biaya operasional pemutaran satu film di satu studio per satu kali baru tercover bila jumlah penonton 30% dari jumlah kursi. Apalagi sekarang di era gempuran nonton bioskop di rumah dengan bajakan maupun dengan berlangganan dengan platform tertentu ya. Hal ini sangat berpengaruh loh demi keselamatan perusahaan bioskop konvensional dari kebangkrutan. Atas dasar hal tersebut, pihak manajemen bioskop memiliki strategi agar perusahaan tetap berjalan, yakni dengan menaikkan harga makanan dan minuman di gerai food court-nya, atau berusaha mencari keuntungan di produk lapis kedua selain tiket bioskop. Tidak tanggung-tanggung, naikin harganya bisa 2 kali lipat atau lebih. Dan tentunya menerapkan tidak boleh membawa makanan dan minuman dari luar. Lalu, kenapa nggak harga tiketnya aja yang dinaikin ya? Jawabannya adalah, pada bisnis bioskop ini, tiket adalah produk primer. Sedangkan, makanan dan minuman adalah produk sekunder. Kalau harga tiket dinaikkan, udah pasti pengunjung bioskop bakalan berkurang drastis. Dan ujung-ujungnya bakalan bangkrut juga. Intinya nih ya, harga tiket harus tetap murah dan bisa diterima oleh akal sehat masyarakat. Dan kalian perlu ketahui juga bahwa pemasukan bioskop dari tiket itu sangat rendah karena uang yang kita bayar untuk tiket banyaknya masuk ke kantong studio film. Berdasarkan beberapa sumber menyebutkan, pendapatan tiket yang masih harus dibagi dengan pihak ketiga yakni 50% untuk bioskop, 40% untuk produser film, dan 10% lagi untuk membayar pajak. Maka dari itu, pihak pengelola bioskop menaikkan harga dari makanan dan minuman yang dijualnya untuk mendongkrak pendapatan supaya mereka dapat keuntungan dan menutupi biaya operasional mulai dari perawatan, menggaji karyawan, listrik, gedung, dan lain-lain. Menjaga harga tiket tetap rendah bukan hanya menempatkan usaha bioskop kompetitif terhadap para pesaing, namun sekaligus juga menjaga agar harga tersebut secara psikologis bisa diterima oleh konsumen. Bagi sebuah usaha bioskop, tentu saja tujuan utamanya adalah untuk menarik sebanyak mungkin pengunjung atau penonton yang datang. Menjual makanan dan minuman versi mereka sendiri, hal ini jelas sangat menguntungkan dikarenakan tidak adanya pilihan lain yang tersedia dalam bioskop. Wajar-wajar saja mereka memberanikan diri untuk memasang harga yang cenderung lebih mahal. Karena memang sekali lagi pengunjung tidak banyak pilihan, dan apalagi jika kita berbicara tipe pengunjung yang tidak mau repot. Jelas mereka adalah target pasar yang besar dan menguntungkan bagi pihak bioskop. Tentunya makanan di food court tersebut tidak sama dengan di emperan. Contohnya, popcorn. Tentu popcorn di bioskop rasanya lebih enak ya. Ya enggak? Dengan harga segitu, masih dalam tahap wajar bagi kaum mid end deh ya. Karena kita tahu, ini di bioskop ya kan? Biaya gedung, pajak, dan lain-lain juga gede. Nah, gimana nih kaum mendang-mending? Hehehehe. Monopoli di lapak sendiri memang menjadi salah satu pemasukan yang sangat membantu keberlangsungan hidup perusahaan.
Nah, bagaimana menurutmu? Sekarang sudah tahu kan? Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Serta mari kita dukung perfilman Indonesia. Terima kasih.